بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Teman-teman, Uh, insya Allah hari ini kita lanjutkan pelajaran ya, insya Allah. berapa teman-teman? 277 Ustaz. 277 masih ya? ini ya. Ya, tapi kayaknya kemarin udah sampai bawah dah, Ya. Ntar ya, bentar ya. Bentar. Aduh, Ayo. Kita belajar tentang ciri-ciri fi'il mudhari ya. Ciri-ciri fi'il mudhari. Ya silakan. Dari yang mana Ustaz? Wa muradu al mu'allif. Wa muradu al mu'allif. Bismillahirrahmanirrahim.

zawaid idal arba'ata idza kana ahaduha ahaduha fi awwalil kalimati fa hiya fi'lun mudhari'un ya ya muallif wal eh, eh, muradu muallif dan muallif maksud, maksud muallif maksud ya ya maksud uh, Mu'alif uh, ma, uh, mu bermaksud Eh, mualif rahimahullah pun maksud Bahwasanya. dan maksud uh, mualif maksud mualif rahimahullah. dan maksud mualif rahimahullah adalah sesungguhnya ya huruf-huruf tambahan ana ini kalau anak itu bahwasanya bahwasanya ya ya huruf-huruf uh, yang empat ya yang tambahan ini jika salah satunya pada awal kalimat maka dia adalah uh, fiil mudhari. ya benar-benar Jadi kalau ada salah satu huruf yang di atas alif eh hamzah nun ya ta ada di itu, ya? awal ya. fi'il mudhari ada di awal kata maka dia adalah fi'il mudhari. Terus ya. Ya. Wa misalu dzalika aqumu. Fi'lun mudhariun li'annahu fi awwalihi harfun minal hurufil zawaaidi. Min <laughs> Zaidu, min ya, Zaidu, yes. oh, ya, Dan contohnya itu akumu kata ya. akumu ya. Ya ini adalah fiil mudhari karena diawali dengan huruf ya dari ya dari huruf yang tambahan tadi ya. Ayuh ya. itu tadi. Karena awalnya adalah. Karena pada awalnya adalah huruf dari huruf yang sama tadi. Wawal. Wawal hamzatu. Wa iza budi al fi'lul mudari'u bi hamzati. Fa innahu yakunu bil mutakallimi. <tisid> Wa <laut riha> yakunu fa'iluhu mustatiran. Wujuban. Taqdiruhu ana dan hurufnya tadi adalah hamzah ya wa hamzah nah, dan jika di apa di awal ya Ustaz ya pada abu di, dia jika dimulai ya di awal ya dimulai ya dengan eh, jika dimulai fiil mudhari jika dimulai fiil mudhari dengan hamzah maka dia menjadi eh, mutakalim, eh, menjadi untuk mutakallim Mutakalim ya. Lawan ya Bita karena aku kere. itu saya. Mutakalim kan saya kan? Ya anak ya. mil hmm. ada apa? Dua apa? Jomir ada. Jomir ada apa? Goib. 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 Mohotob. Goib. Dan Mutakal. Dan, Mutakalim, Mutakalim ya. Anak ya. Goib itu orang ketiga. Uwa... Goib itu orang ketiga. Ya. Hmm. Eh, Mohotob orang Bakal. kedua. Mutakalim orang pertama ya. Baik. Ya ingat ya. Saya kalau di, di, sekolah itu kapan kita dajen orang pertama, orang kedua, orang ketiga ya? Kayak nggak pernah ya. Hmm. Orang kedua, orang ke, eh nggak pernah. Saya, saya belajar itu kayak waktu belajar bahasa Inggris ya. Kayak di sekolah itu nggak pernah. Saya ngajar anak-anak bocah, mereka orang pertama atau orang pertama tuh orang pertama? Iya <laughs> yeah, yeah. Saya waktu belajar bahasa Inggris jadi orang pertama, orang kedua, orang ketiga ya. Orang, anak sekarang kayak nggak orang pertama, orang kedua, orang ketiga kali ya nggak tahu sih kapan mesti kapan di sekolah diajinkan orang pertama orang kedua orang ketiga kamu tahu, tahu bisa aja. Sehingga saya, saya ya saya nggak saya saya orang kedua iya tapi saya belajar bahasa inggris itu itu juga waktu kursus kayaknya waktu sama sama saudara orang pertama ya. orang kedua ketiga Karena sekarang nggak ngerti orang kedua orang, ketua, orang ketua, ketiga ya lanjut ya. ya ya jadi itu ya jadi gua ya. itu artinya orang ketiga ya gua itu orang ketiga ya kalau mukhatab orang kedua ya. Kalau mutakalim orang pertama. Ya. Nah, orang mutakalim itu ditandai dengan hamzah kalau motor ya. Aku mu maka dia menjadi mutakalim. Terus. Una. Wa ya tadi udah ya. Dan fa'ilnya ya. Fa'ilnya menjadi mustatir ya, tersembunyi. Ujuban. E Bajib wajib menyembelihkan wajib wajib ya Waj menjadi wajib mustatir ya tersembunyi dengan takdirnya adalah anak ya. Yeah. Ya. wa wa misaluhu aydan naqumu ya fi'lun mudhari'un bi fi awwalihi hurfan harfan ya harfan minal hurufil minal hurufiz zawaidi dan contoh lainnya Nakumu. Ya ini adalah film mudhari karena diawali dengan huruf zawain tadi ya, huruf tambahan. Nah, sekarang kalau nun, ngomong. Kalau ini adalah nun. Kalau dikatakan mm -hmm. apa? Wa, 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 dikatakan wa fa ilu, fa'iluhu mustatiran wujuban. Fa'ilnya itu wajib mustatir, wajib tersembunyi. Mm -hmm. Kalau anak aku gimana? ana aku mau ditekankan itu ya ada dua kali ya, ya. Eh? kalau ana aku mau ana sebagai apa <coughs> ana aku mau ana sebagai apa ada muka ada ya jadi anak ya. ana aku mau ana sebagai muqtada. muka ada ada fiil itu tadi jumlah, filia. jumlah fiil yeah. ya jadi nanti iramnya ana mubtadaun ya hmm. aku fiil mudhari mudhari ya wal fa'ilu Dami'run, Musatiro, Pak Takdiruhu, Ana, terus, wal jumlah tuh, ya, jumlahnya jadi khobar. Yang fili wal fa'ili, fi maahir, khobar, mutada, ya. hmm. jadi jumlahnya jadi khobar mutada, paham ya. Jadi, ya. kalau ada kata-kata anakku, anak bukan fa'il, anak bukan fail. anak bukan akumu sebagai khobar. failli, anak bukan sendiri ada fail. failli, tapi nanti jumlahnya ya, ya, ya. menjadi khobar ya. Paham ya? Iya. Ya. Itu ya. fungsinya apa tuh saat kalau diulang itu? Penekanannya dalam konteks mana, apa tuh di sini? Tadi ya. anak akumu. Nggak bilang jumlah, aja. Aku. Jumlah apa? Jumlah ini. Jumlah. Jumlah ismi ya. Maksudnya konteks penerapannya dalam hal apa gitu. Kan orang juga nah, ngomong akumu. Itu, aku, itu, juga. itu eh, dalam pemaknaan sana. aja. Pemaknaan aja. Kalau orang berkata akumu tama berkata anak aku itu anak aku itu lebih kuat daripada aku hmm. jadi isim itu lebih lebih isbat lebih apa, apa lebih lebih apa lebih uh, lebih menekankan uh, kediriannya itu ya itu itu disitu aja sih hmm. nah. nggak ada maksud khusus tertentu ya yang nah, teksnya begini begini nah, nah, lebih lebih menekankan pedi aja dia, dia lebih sadit aja uh, ya atau enggak isim itu ya dulu alal istimror lebih lebih apa namanya lebih bermakna dia berkelanjutan satu terus ya so, uh, tadi apa ya apa? dan wahwa nunun ya dan dia adalah nunun dan dia adalah huruf nun wa iza budi al fi'l mudhari'u bin nuni fa innahu imma an yakuna lil mutakallimina au lil mutakallimil mu'azzimi mu'azzimi nafsi nafsahu nafsahu yeah. mu'azzimin nafsahu ya ya yeah. yeah. dan jika diawali dan jika fi'il mudhari diawali dengan nun maka dia imma uh, mungkin antara either either ya yeah, either ya yeah. antara yeah. bisa jadi uh, bisa, 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 lain nah, lawan hmm? dia ya, bisa untuk Ya, bisa untuk uh, lil mutakalim ya, untuk orang-orang ya, yang, yang Orang pertama ya, kata ganti orang berbicara. mutakalimin kata ganti orang pertama jamak, mutakalimin Oh iya, kata ganti ya. orang pertama yang jamak ya. Aulil hmm. hmm. Au lil Abangnya kedua nih, atau untuk atau, uh, untuk para mutakalim nafsi. Ma'aluhu -mu Ya mengagungkan dirinya. Mengagungkan dirinya. Ya. Nah itu ada penjelasannya ya di dulu Apa aja tuh? Ya. Udah, udah pernah belajar sholat belum itu? Udah pernah belajar belum itu? Hah? Udah pernah belajar belum? Ada pernah belajar belum? Pak Sufi udah pernah belajar belum ini? Nahnu. Nahnu no, kayak itu ya. Biasanya Allah, Allah ya yang nah, untuk. Iya ya. Jadi Allah. Jadi mutakalim, mutakalim ini, Nahnu itu dia punya dua makna. Mm. Uh, dalam bahasa Arab mutakalimin itu punya dua makna. Pertama, dia untuk mutakalimin atau eh uh, al-mutakallimin, al-mutakallim al-jami' ya. mutakalim yang jama' atau mutakallimin. Yeah. Maka maknanya adalah karena nahlu itu kalau 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 anak lil mutakalim wahdah. Paham ya? Kalau anak lil mutakalim wahdah. Ya. Hmm. Kalau mutak kalau untuk nahnu mutakalimin untuk orang pertama ya jama atau atau ya, dia, dia saya menggunakan kata-kata mutakalimin ya jama. Eh, uh, maka maknanya biasanya dalam bahasa Indonesia adalah kami ya kami. Ketika orang mengatakan kami, berarti kan sebetulnya itu lebih dari satu. Iya enggak? Dan ya. jamak ya. Mak, ya. Hmm. Dan biasanya mewakili, ya, mewakili, mewakili kami itu ya, kami. Makanya dia katakan eh, atau nahnu itu bisa untuk yang mutakalimin mananya dua bisa dalam bahasa Indonesia ya. Lil ya. mutakalimin mananya dua. E, sama sama jama, ya. Dalam bahasa Arab dikatakan jama aja. Tapi sebenarnya jama ini ada dua dalam bahasa Indonesia tuh. Bisa kita, bisa kami, ya. Kita dan kami. Nah, anul muslimun. Kita kita kadang-kadang apa bedanya kita dengan 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 kami itu? Ya, biasanya kita itu yang 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 diajak bicara masuk ya, ya nggak? Ya, kita oh, biasanya, yang diajak mas bicara masuk biasanya Masuk. Iya, iya betul yang masuk. Masuk. Iya. Ya. Dalam bahasa masalah. Arab kan itu sama-sama nahdul ya, nahdul muslimu biasanya oh, gitu ya. Oh, Jadi dalam bahasa Arab itu dia nggak 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 bisa ini tuh, yang nggak bisa ini ya. Dalam bahasa Indonesia itu kita kelihatan ya. Kalau kita tuh biasanya eh, yang diajak bicara tuh yang diajak bicara orang keduanya itu masuk dalam dalam hmm. itu. Misalnya kita harus berjuang bersama, ya. Kita harus berjuang bersama. Kita lagi ngomong sama orang kita misalnya lagi ngomong tentang Palestina antara yang pro yang kontra. Yang pro mengatakan kita harus bersama-sama membantu Palestina. Hmm kan. Kalipun kita yeah. berselisih, kalipun kita berselisih dalam hal apakah perjuangan Hamas benar atau tidak misalnya gitu ya, misalnya. Saya ya. <tuh> yang diajak ngomong itu eh, ikut ya. Nah, ya, ya, ya intinya intinya itu sebenarnya sama-sama mutakallimin -sama karena yang diajak bicara pun di, diwakili oleh si yang berbicara. Ya itu gitu ya intinya itu ya kita dalam bahasa Indonesia ada kita ada kami ya kalau orang Makassar lain lagi orang Makassar hmm apa tuh orang Makassar lain lagi kita harus kita harus sholat ya kita harus sholat kita tuh kamu oh gitu iya <gituh> orang Makassar tuh kita tuh kamu ya Bieda ya, orang Makassar kita itu kamu saya nggak saya agak, -agak kita tapi kamu ya jadi orang Makassar kita tuh kamu nah awalil mutakalim al mu'adzimin nafsahu atau orang atau untuk yang berbicara al itu orang yang berbicara al mu'adzimin nafsahu yang mengagungkan diri, dirinya ya yang mengagungkan dirinya jadi pengagungan terhadap diri ya pengagungan terhadap diri itu menggunakan domir nahnu ya Misalnya nahnu nazzalnal al Qur'an. Inna nahnu nazzalnal al Qur'an wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna Nazzle zikra inna, lahafidun. Lahafidun. inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun wa inna lahu lahafizun. Itu Allah sedang mengagungkan dirinya, ya. Eh uh, Misalnya nahnu khalaqna ya. wal ard. Saya dulu pernah daurah atau apa ya? Eh ada orang yang mungkin ngerti bahasa Arab kali ya. Dia mengatakan di sini Allah menggunakan kata-kata kami dari terjemahan gitu. Ini karena temanya persatuan kali gitu ya. Dia mengatakan Begini, ini berarti Allah mengajarkan kita untuk bekerja sama, gitu <gifat> enggak ya? Jadi, Allah bekerja sama dengan para malaikat, gitu kali ya, enggak agak gitu ya. Jadi, Allah menggunakan kata-kata, menggunakan nahru ketika menciptakan langit dan bumi. Misalnya, "Allah sama wal art," misalnya, "Allah sama wa -ti wal art," misalnya, itu bukan berarti Allah bukan berarti maknanya adalah Allah mengajarkan kerjasama bukan dan dan juga bukan berarti Allah bekerja sama bukan ya Adapun misalnya malaikat misalnya berperan dalam misalnya ketika Allah ketika Allah menurunkan hujan malaikat ikut berperan misalnya yaitu ibadahnya malaikat ibadahnya malaikat yaitu ya atau ibadahnya Israfil ya itu itu melakukan hujan gitu, ya. bukan berarti Allah tidak mampu menurunkan hujan bukan, atau bukan berarti Allah butuh bantuan bukan. emang ibadah Islam itu seperti itu. Lanjut ya. Ya. Jadi, nama... Nahnu, jadi Nahnu tidak menunjukkan jama, ya. Nahnu tidak menunjukkan jama kalau dia ingin me apa namanya me, mengagungkan dirinya, ya. Lanjut. Lanjut wa misaluhu aydan yakumu fi'lun mudari'un li'anna fi awalihi harfan minal hurufi minal hurufi zawaidi al-ya'u dan contoh lainnya juga yakumu ini adalah fi'il mudari' karena diawali dengan huruf diantara huruf-huruf tambahan yaitu ya' Wa idza fi'lul mudhari'u bil ya'i fa innahu yakunu lil gha'ibi wa yakunu mustatiran, mustatiran. Zawa, zawa, jawazan, huwa. dan jika dimulai fil mudhari' dengan huruf ya maka dia adalah untuk menunjukkan uh, orang yang dibicarakan ya ghaib dan dia menjadi fa'il yang tersembunyi jaw jawazan yang boleh boleh yang boleh, ya ya dengan takdirnya dua dua misaluhu misaluhu aydon takumu fi'lun mudhari'un li'anna fi awalihi harfan minal hurufi zawaidi wa huwa at-ta'u wa iza budi'a Bita'i wa huwa lil mukhatabi wa fa'iluhu mustatirun wujuban taqdiruhu anta dan contoh lainnya adalah takumu ini adalah fi'il mudhari karena diawali dari huruf di antara huruf-huruf tambahan dan dia adalah huruf tak dan jika diawali dengan huruf tak ya dari di mudhari diawali huruf maka dia adalah untuk menunjukkan alil uh, mukhatab, ya, orang yang diajak uh, bicara. Dan fa'ilnya adalah tersembunyi uh, boleh boleh tersembunyi dengan takdirnya adalah anta, engkau. Eh, hujuban Hah? Takdiru takdiruhu. Iya. Ya dan failnya adalah tersembunyi wajib. Ya, loh, wajib. Ya. Oh, ya, that, ya, ya. Ya, wajib. Oh ya, wajib tersembunyi ya dengan takdirnya adalah antak. Lanjut. Kalau yang hua itu berarti pita sendiri bertanggung jawazan ya? Iya. Ya dan lanjut izin ya izan <tuh> kullu ma kana taqdiruhu ana au anta au nahnu wa huwa mustatirun wujuban wa ma kana taqdiruhu huwa au hiya fa huwa mustatirun jawazan jadi setiap maka yang takdirnya adalah ana atau anta atau nahnu, maka dia adalah wajib tersembunyi. Dan apa yang takdirnya adalah huwa atau hia. maka dia adalah boleh tersembunyi. Ya, terus ya. Haza. Ya. Haza. Haza malam yattasil bihi alful isnaini. Ya awwawul jama'ati fayakunu dhamiru fayakunul fayakunud ya tadi itu sih fayakunud dhamiru barizan ya uh, ini adalah apa yang bersambung dengan arif isna ini arif yang dua arif yang dua ya atau uh, atau wau jamaah ya atau wau jamaah ya Faya, maka dia adalah domir barizan yang poset barizan bariz yang nyata yang nyata ya wa kharaja bi qaulihi rahimallahu ihdaz zawaidi ya dan keluar dari perkataan rahimallahu ya ihdaz zawaid ihdaz zawat satu tambahan al af al af alu nahwu nah, uh, ya ya wa ini jadi ini jadi khabar nih apa uh, ini jadi jadi apa jadi fa fa'il nih fa'il kharaja ya wa kharajal af ini takdirnya wa kharaja qauli rahimallah ida zawa ini al af alu Am ya. Wa kharaja bi qaulihi rahimallahu ihdaz zawaidi al afalu. Wahorajal oh, ya ada ya, ya. zawa ya ingat ya ini ada huruf jarni. nih hmm. kalau huruf jarni kan biasa di luar kan kita bisa bilang gini ada zawa al atau al afalu ya ada zawa ya ya jadi keluar dengan perkataan rahimullah ada al berarti al afalu itu tidak termasuk tam tambahan tidak termasuk tambahan ya, ya. ya. Ah, beberapa fiil ya keluar dengan dengan perkataan Uhmad ya beberapa fiil ya jadi maksudnya ada beberapa pengecualian untuk fiil tertentu ya ada beberapa pengecualian untuk fiil-fiil -fi tertentu yaitulah dia ada uh, hurufnya awalnya adalah huruf huruf tambahan tapi bukan fiil mudhari ini pengecualian kata-kata waqroh kan artinya pengecualian ya tidak termasuk ya. tidak termasuk ya tidak termasuk ya. oh, ya berarti ada ya penjualan ya jadi yeah. dimulai dengan huruf ana itu tadi tapi bukan ya yeah. ilmu itu ya yeah. ya, ya nahwu contohnya adalah taiba nah, sebentar saya mau bagi ya saya mau baju dulu. Gitu, teman, teman ya teman-teman nggak 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 bingung nih ya yang tadi domir itu ya, ta ya domir itu kan failnya bisa mustahil wujudan, bisa jaiz ja, ya. Jadi bisa yeah. wajib bisa jais. Nah, uh, mustahil itu artinya tersembunyi kan? Yeah. Yeah. Ya, Ya. Nah, tadi kan. Nah, <laughs> maksudnya gini. Ternak, maksudnya maksudnya gini maksudnya. Maksudnya domir jais domir itu bisa wujuban atau mustahil adalah kalau ya, kalau tempat kan dia jadi fail ya. Lomirnya ya, jadi fail, ya. Nah, nah, si domir itu bisa nggak digantikan Isim Zohir, ya. Jadi patokannya, si domir itu bisa nggak dijadikan izin. Si domir itu bisa nggak di uh, 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 tempatnya itu ditempati oleh Isim Zohir, ya. Saya ulangi, Wujuban atau jawazan itu tergantung dari bisakah domi tersebut digantikan, ya. Bisakah domi tersebut digantikan dengan isim isim zohir? Paham ya. Contoh, Yakumu, Yakumu itu berarti kan failnya orang ketiga, ya? Wah, ya. Nah, saya katakan Yakumu Zaidun, berarti Zaidun itu menempati tempat siapa? Um, huwa tempat huwa ya karena kan fa'il kan selalu setelah fa'il kan setelah fa'il kan iya enggak iya yeah. ya aku ya. muzaidul bisa enggak ya aku bisa enggak dia bisa bisa berarti Boleh. berarti huwa itu bisa di, bisa digantikan dengan isim zahir maka kalau bisa digantikan isim zahir namanya apa Nyewa zan, karena failnya bisa ada. Ya, nah. yeah. sekarang kalau... kalau anta... anta... kalau anta ente bisa ngomong, kamu duduk. Atau, gimana ngomongnya? Tajlisu. 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 Ya, Tajlisu. Setelahnya kan nggak bisa tahu. Enggak. Setelahnya bisa nggak digantikan isim Zohir? Tajlisu Anta bisa nggak? Nah, Antanya kan Taukin. Nggak, digantikan isim Zohir. Digantikan isim Zohir. Isim Zohir itu harus nama, nama, ya. orangnya, misalnya Anta ya Zaid, Zaid eh. itu Zaid, Onta, Susuhi namanya. Bisa nggak? Bisa nggak? Ya, kalau kita ngomong sebenarnya udah jelas yang dimaksudnya di depan <laughs> kita kita ngomong besar, kita, aja, kan? Pakainya nggak bisa digantikan. kan? Di... Ya. Yeah. Ya. Iya. Kalian duduk, gimana bahasanya ya? Kalian duduk, ya tajlisun ya ya kalaupun ya nggak bisa diganti malah dia Tajlisuna antum punan. ya malah dia menggunakan isim menggunakan domir ya tapi itu itu pun untuk maknanya untuk taukin kalian iya kalian duduk maksudnya gitu ya paham ya jadi posisi dia jadi bukan bukan sebagai failnya ya sebagai taukitnya ya karena kan sini wajib mustatir eh, wa, ya benar ya wajib mustatir iya uh. Ada pertanyaan? Jadi kalau uh, misalnya Nabi bilang aku mu ana minal kursi Nah, anak-anak ya. itu okay. anak itu di situ okay. taukit taukid ya, bukan okay. fa'il. Ya. Yeah. Kalau di jadiin ya, apa namanya? orang dia uh, bilang itu fa'il, kedudukannya berarti salah ya. Berarti enggak mungkin ya, enggak mungkin. Nah, ya? gak nah mungkin salah. Tadi itu ya yang dimaksud Jawa itu itu ya tadi. Ya, ada lagi? Ada lagi? Ya, insya Allah sih. Oke, oke. sekarang. Hmm. Sekarang ya, Taibah ya. Jadi anu isim zahir Ustaz. Isim zahir itu kalau yang hu, eh, yang namanya yang, yang ya ya yakum itu nama orang itu ya Ustaz. Yang untuk isim zahir isim itu ada kan ada isim dhamir isim zahir. Isim itu kan huwa huma hum yaumahu Kalau isim zahir ya orangnya yang ditunjuknya. Wah, itu kan mengganti dari Zaid dari Umar ya kan? Ya. Nah. Ya. ya. Tadi ya lanjut ya. Nahwu contohnya tadi yang keluar dari kaidah itu ya. Nahwu contohnya taiba bahwa bahwa wa inna kana fi awalihi atau walakin naha laisat bi biza idatin id bal hiya min aslil kalimati bi annaka takulu waznu taiba faila oh ya wazannya taiba ya maka maka dia jika di awalnya adalah huruf tak. Eh, ya. Dia ya, pada huruf tersebut ya diawali huruf ta Akan tetapi bukan dari tambahan, ya. Bukan dari tambahan yang dimaksud di atas. Akan tetapi dia adalah dari asal kalim, asal katanya. Hmm. Karena, ya. Di anak kata kulu karena engkau mengatakan wazan, wazannya adalah ta'iba wazannya ada taiba yaitu fa, wazan fa'ila. Iya. Jadi min, min asli kalimat. Maksudnya asli kalimat ya emang dia aslinya memang taiba, enggak ada tambahan. Tapi mati dia. Ta asli. Tanya ya akhirnya mati. Tanya adalah asli, bukan tambahan. Kalau yakumu kan iya tambahan kan? Asal saya yakumu kan tambah ya dribu asalnya apa? ba kan? Ya dribu asalnya apa? Do. Kan? Ya dribu asalnya apa? Dot, Do. Do. Mbak. Oh, Mbak. Kalau yang ribu, ya ribu ada tambahan tambahan apa? Tambahan iya nah. ada zawaid okay. namanya. Sama taiba, taiba juga asli. Ya, tapi kalau yat abu, ya yat abu, ianya zawaid, zaidah Oke, ya, lanjut. Ya, ya bisa wa huwa laysa fi'lun mudhari'an li anna kana awwaluhu ya'u, lakinnaha asli asliyatun ya uh, yas yasiro ya maka dia bukan dari film Tuhare, karena uh, walaupun ya wa innaka na sekalipun ya sekalipun awalnya adalah huruf ya akan tetapi dia adalah asalnya asalnya ayisa asalnya Aisyah li hamzata asliyatun ya sama juga dengan kata Aisyah ya karena walaupun awalnya adalah Hamzah karena Hamzahnya asli asli ya yeah. yeah. karena Hamzahnya adalah asli karena Hamzahnya adalah naasa laisat fi'lan mudari'an dianna dianna nuna asliyatun ya. naasa juga ya bukan dari fi'lan mudari' an, di anna, di walaupun dan uh, apa namanya lianna karena nunnya adalah asli ya. Walakin ya. Qad yaqulu qailun ma taquluna fil fi'li aqrama fi'lun madim. Wal hamzatu zaidatun li'annaha min karuma. Yaqulu karuma fulanun ai uh, kariman. ya. Yeah. Uh, akan tetapi kadang-kadang uh, seseorang -kadang, uh, berkata, apa yang kalian katakan pada fiil akroma mm. yeah. adalah fiil maldik uh, dan hamzanya juga. tambahan juga ya. hamzah tambahan di anaha karena kan dari kata karuma Iya. maka dikata uh, kita katakan, dikatakan ya karuma fulanun ya uh, yakni soro kariman iya. Ya, ya, yaitu uh, menjadi, mulia. Soro menjadi mulia menjadi, mulia, ya. Ya. Menjadi mulia. Nakulu. Ya. Illa iza kanat za'idatu za'idatu li ta'diyati. Li ta'diyati. Iya. Li ta'diyati. Ya. Misla akroma wa'an jada'ai dahola fi. entar lo ya. Nakulu. Kita katakan. Kecuali. kecuali. Jika. Adalah tambahan untuk ada tambahan untuk Di... tadi? Ta'diah. Ta'diah apa yang tadi tak dia itu apa tak dia itu muta adi itu muta adi fiil ada muta adi adalah lazim fiil ada muta adi ada lazim oh, ya. ya. perhatikan fiil ada muta adi ada lazim lazim yang fiil fiil, ya. fiil itu ada muta adi ada lazim nah ada fiil tertentu yang ketika dia tiga huruf, ketika dia tiga huruf, dia adalah lazim. Nah, dia bisa ditambahkan satu huruf biar jadi mutaaddi. Paham ya? Paham ya? Jadi, ya, ya. PL-nya itu asalnya lazim. Dia tidak butuh kepada objek itu lazim itu ya. Tidak butuh kepada maf'ul itu lazim namanya. Tapi kalau ditambahkan satu huruf, dia berubah menjadi menjadi tuh, jadi mutaaddi. Kata adi, karuma artinya mulia, ya enggak. Kalau akroma memuliakan, ya enggak. Hmm. Kalau karuma zaidun, zaid mulia, ya enggak. Kalau akroma, akroma zaidun amron, akroma zaidun amron. Oh, oh. Ya apa yang dimuliakannya itu? Dimuliakan. Zaid memuliakan amar, ya. Nah itu namanya zaidahnya atau huruf tambahannya li dia dia untuk memuliakan eh untuk menjadikan muta'addi nah dia bukan dia sama-sama tambahan tapi dia adalah tambahan yang bukan anak itu dia paham ya dia tambahan li dia makanya ada pengecualian lagi nih ya paham ya mm -hmm. ada 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 soal Emang nanti emang harus belajar sorak nanti insya Allah, ya, insya Tolong diulangin. lagi ulangin kan? lagi dong yang yang apa ulangin lagi, mah. bentar ya. Yang, ya, ya. yang Ibu udah paham belum kalau fiil ada yang mutadi ada yang lazim. Iya, kalau yang lazim itu yang biasa aja ya yang nggak ada tambahan apa apa gitu. Bukan. 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 Nah. Fiil itu ada mutadi ada lazim, ya. Nah. Lazim itu artinya fiil itu tidak membutuhkan uh. makul bih atau objek. Kalau uh. mutadi dia butuh kepada objek objek maful bi. Nah, ya, nah fiil itu bisa berubah dari lazim ke mutaaddi paham -muta ya? ya Fi'il itu bisa berubah dari lazim ke muta'addi. Contohnya, karuma itu adalah fi'il hmm. lazim. 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 Tidak butuh objek. Karuma Zaidun. Jadi mulia atau jahit mulia, ya. hmm. tapi karuma ini kalau dia masuk, kita tambahkan Hamzah. Jadi apa? Ak akroma, akroma jadi karuma, jadi akroma ya? Enggak, yeah. akroma ini artinya masih sejenis, tapi jadi berubah. Jadi memuliakan. Kalau orang memuliakan, hmm. pasti ada yang dimulai. Dong, yeah, iya, nah, oh. iya kan? Karuma itu kan namanya sulasi muzarad ya, namanya sulasi muzarad. Tiga. Ya. Tiga, tiga, tiga yang tiga, ya. Nah kalau akroma adalah sulasi mazid ya, dia mazid ya. Masjid, tambahan ya. dan tambahan. Nah tambahan itu kadang-kadang tambahan itu fungsinya tambahan adalah memutaadikan, litak dia, memutaadikan. Jadi awalnya lazim seorang mutaadian itu tak dia. Hmm. Ya, nah masalahnya adalah dia dimutadikan dengan Hamzah dengan menambahkan Hamzah seolah dia seperti film udorek karena apa awalnya Hamzah hmm, katanya ya, kalau ya. awalnya Hamzah film Udore. Udore, ya, ya. nah ya, untuk ya. yang ini adalah pengecualian sekalipun ditambahkan Hamzah Udore. dia bukan pilmudorek oh. tapi dia tetap Madi cuma berubah dari lazim menjadi muta'addi indakum soal ayu wal oh, ya ya ngerti ya paham sip e, Polanya sama Ustaz ya, semua kayak gitu ya. Jadi kalau mau mengubah jadi mutaadi harus jadiin surasi majid tadi. Salah satunya. Eh iya, iya, iya. E, e, yang yang apa namanya? Yang awalnya tiga huruf enggak ada yang berubah sendiri, jadi harus ditambahkan jadi jadi, jadi ditambahkan. Fungsi, hmm. fungsi 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 Suasi masjid itu ya beberapa memang tak dia. Ya. Ya, Oke, ya ayo lanjut. Hai, wa ya. Jadi polanya umum kan maksudnya. Jadi umum, umum. Penamaan ya, itu biasanya yang tadi memang, ya. ya. Dia bisa ditambahkan eh apa namanya? contoh tambahkan hamzah ya, nanti kita belajar. Ada yang ditambahkan dengan eh ba ya dengan mbak ya dengan mbak ya tambahkan dengan mbak contohnya kalau oh. eh kaburo apa kaburo kaburo maktan indahullah eh, besar kaburo maktan besar kaburo maktan ya tapi kalau kita tambahkan mbak kabar apa kabar kabar apa kabar artinya membesarkan membesarkan ya kalau jalasa kan sama ya, e, lazim. Gak bisa jadi mutadi. Ajelasa. Aj bisa mendudukan. Jalasa Ajelasa mendudukan. Ajelasa ya? Iya. Mendudukan. Jadi maksudnya e, mendudukan orang dari di, didudukan, ditaruh di tempat duduk, yang namanya ajelasa. Bisa. Ajelasa itu jadi jadi mutadi ya? Iya. Iya. Iya ai ya, yaitu dakhala fi yaitu masuk telah masuk ke dalam bawahnya masih belum Anjada ya dahulanya ya ya Nah, Najedin. Ya. masuk ke dalam kota kota, kota Najed. Dalam kota Najed. Iya, yeah. Daulah Najed. Ya, yeah. masuk ke kota Najed. Tadi tadi konteksnya apa ya kok masuk ke kota Najed? Kalimat ya, orang kalau ngomong Anjada, an Anjada, -an maka dia masuk kota Najed. Najed. Oh, Anjada. Ya. Yeah. An itu kota, Anjada. Iya, yeah. Najed. Kalau ini Coba. namanya Atta najidan Ya. Atta najidan Mana kata-kata Anjada ya. Mas Masuk kota Najdan. Tadi contohnya kan dua yang tadi di atas ya ada ya Gak ada, mas satu lagi apa ya. But. akroma, akroma dan... <tutuh> kabar Wama, wama as... tuh bukan ini ya. Kabara tuh bukan bukan kabara bukan ini ya. Bukan apa? Bukan kayaknya dia bukan 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 mutadi ya. Tepat. Ayo lanjut lanjut lanjut. Kabara bukan mutadi. <laughs> ya. Kalau kodaro mutadi. Kodaro Allah. Kodaro Allah. 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 Wama asbahaha atas tadi gitu. Ya. Dan yang sejenisnya ya. Ya. Wama asbahaha As asbah yang menyerupainya. Asbah itu menyerupai. Hmm. Dan yang menyerupainya ya. Dan apa yang menyerupainya ya. Terus. Apa yang menyerupainya. Fala taddullu ala annahu mudhariun. Di anna alamatu dil ma'adhi. Dakhulatan alaihi wahia ta utta ni akromat hindu ya. dan pala pala maka apa apa yang eh pala gadulu ya dan apa yang menunjukkan kepada eh, kepadanya mudore karena di sana ada alamat madi Nah ini Najdin itu masih nyambung sama Najdin ya. Fala tadulu ala annahu mudhari, maka tidak menunjukkan bahwa dia adalah fil mudhari ya. Jadi okay. anjada itu di anna hunaka okay. alamatan lil madi dakhilatan alaiha. Karena di sana ada alamat fil madi. Oke. Okay. Wa hiya tautani sisakina. Ya. Hmm. Karena di sana li anna hunaka li anna hunaka alamatan lil madi dakhilatan alaiha. Karena di sana ada tanda film madi yang bisa masuk bisa masuk padanya. Wahya tahu ayo, wahya tahu tanis. Wahya tahu tanis si dan dia adalah tak tanis ya. Sakinah. Ya. Yeah. Kona puluh, maka kita katakan akromat Hindu. Hindu yeah. telah hmm. memuliakan. Enggak nah, ada enggak ada. Enggak ada apa namanya? Enggak ada apa? Enggak ada enggak ada apa? Enggak uh, gak ada makulbinya. Tapi ak, intinya di akroma bisa masuk tak marbuto tak 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 ta, ta tanis akromat yang masuk tak tanis itu cuma fiil madi ya nggak ada fiil nggak ada apa nggak ada fiil mudore Dore. karena dia ya. masuk karena dia masuk tak tanis maka dia adalah fiil fiil madi oh gitu ya gitu. jadi kita katakan Akromat kenapa bukan fiil mudore lah dia masuk tak tanis ya berarti masuk masuk hamzanya pengecualian ya karena dia masuk tak tanis karena tak tanis itu tanda yang tanda yang nggak ada pengecualiannya. Paham ya? Hmm. Kalau Hamzah mungkin ada pengecualian ya. Dia bisa bisa sama bisa mudore. Kalau Hamzah itu. Tapi kalau tatanis dia tuh nggak ada, nggak ada film mudore tatanisnya. Paham ya? Nggak ada film mudore yang masuk tak? Tatanis, paham ya? Jadi kalau udah masuk tatanis pastikan bil mudore. Tapi kalau masuk Hamzah belum tentu bil mudore hmm. ya. Hmm. Ya, yes, Kalau masuk tak tanis pastikan fiil. Ya, adik kalau masuk hamzah di awal belum tentu. Ya, belum tentu fi'il mudhari. Belum tentu mudhari. Ya, paham ya. Karena bisa juga fi'il madi. Tapi kalau udah belajar sorof mungkin lebih mudah ya. Kalau ini penjelasannya jadi agak muter-muter. Iya, -muter. iya. Kan ya. kalau udah belajar sorof kan udah ada af'ala, berarti kan udah tahu. Iya. Iya, iya. Ini kan nggak dari yang Cuman dari dari buku 3 juga dari buku 1 2 udah cukup sih sebenarnya kalau untuk kayak gini kayak gini aja mah. Iya. Iya. Ayo lanjut. Auta ulfa ili akramtu. Ya, atau ta fa'il ya. Contohnya adalah akramtu, aku memuliakan. Ya. Fa hadza yamna'u an yakuna fi'lan mudhari'an. Nah, dan ini yang uh, bukan ya. Dan ini termasuk. mencegah. 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 Mana, ayah ya, mana ayam? Mana, mencegah dari bahwa dia adalah fiil menjadi ya bahwa dia adalah fiil mudhari. Ya Iya, jadi ta'mal ta itu mencegah. Maksudnya mencegah itu yang enggak bakal bisa lah. Enggak bakal bisa ya. Enggak bakal bisa dikatakan enggak bakal bisa dikatakan fiil uh, mudhari kalau dia ada ta'mal ta Maka dia bisa dikatakan fahada yamna ayakuna fiil mudhari. Ya lanjut. Hmm. Lakin kama fahimtum fahazal kitabu muhtasarun lil mubtada'ina. -mubtada lil mubtadi'in. Mubtadi'ina lil mubtadi'ina. Yeah. Ya. Wal mubtada'u -mubtada -mubtada nah, ya ilma. Wal mubtadi'u. Ya, arti lu arti lu Ya, akan tapi sebagaimana yang telah kalian pahami, pahami, pahami. Ya, kitab yeah. ini merupakan ringkasan ke, untuk uh, para pembelajar. Pemula. Pemula, mubtadi ya. Pemula. Ya. Wal mubtadi u ya khuzul ilma syai'an fa Ya. Maka eh, dan uh, pemula itu uh, mengambil mengambil ilmu uh, sedikit demi sedikit, deh. ya. Ya. Syai'an fa syai'an lau akhuzahu fi marrotin wahidatin gosa ya gosa. karena gosso ya gosso ya so. ya gosso karena kalau uh, saya mengambilnya uh, dalam marrotin lau akhuzah dia uh, dong dia, 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 itu karena kalau kalau dia mengambilnya oh. ya paala ya aku mm. dia mengambilnya dalam apa nih marotin ini sekali sekali kak sekali doang langsung sekali langsung batu, batu, batu. Sekali. marot hmm. langsung satu kali ya langsung satu kali dan eh, wahidatin Mas, satu lah. kali ya marotin satu kali aja jadi langsung oh sekali aja itu, marotin itu, sekali, iyalah, sekali langsung, wahidatin Langsung banyak gitu maksud satu kali so. gosok maka Mampet. Gak dapet. Mampet. Hah? Mampet. Mampet. Iya. Hmm. Jadi nggak bisa, harus dikit-dikit gitu. Kalau sekali banyak tersumbat, yeah. tak. tersumbat maksudnya. Iya. Yeah, Ente yeah. kalau belajar sekali banyak ya tersumbat. Apa tersumbat itu? Dimasukin banyak tetep aja, masuk dikit juga. Yang Kelolotan. Kelolodan. Ya, dimasukin banyak tersumbat. Akhirnya apa? Dimasukin banyak yang masuk dikit-dikit juga. Mendingan Dikit, Mendingan sedikit-sedikit uh, sedikit, ya. daripada dimasuk sekali banyak tersumbat. Gara-gara muntah, muntah lagi ntar. lagi <tuk> ntar. Ya udah sama sekali dapat. Mendingan dikit-dikit ya. Kosa ya. Kosa tersumbat. Wajakulul am amatu ya. Yeah, masalan, misalan ya. Hakikian ya. Man kabarol, man kabarol lupa. Man kabbara luqmata Man kabbara luqmata al-ghassa Man kabbara luqmata al ini berarti berarti kabbara itu ini ya kalau kabbara itu mutaaddi subhanallahi wa bihamdihi insyaallah pasti. Ya, man kabbara ya. 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 Dan dan dia kata uh, dan yaqul amatu dan orang, orang awam orang amam ya. Ya. Dan orang awam uh, contohnya Memberikan Haki contoh, aja. ya, hak ya, ya, Mankabbaro ya, barang siapa yang uh, memberikan, memberikan suap, membesarkan suapan, oh, membesarkan suapan, gosok, malas, Orang, kalau sumbat. nyuapin orang, nyuapin nih, Nyuapin orang ya. sekali gede, sumbat waman, sok gara. waman, sok Syabi'ah. Ya. Dan siapa yang apa nih? Suapnya kecil, kecil. Siapa kan? yang, hmm. suapanya kecil, yang Suapannya kecil? Suapannya kecil kecil. Ah. Kenyang. Ah. ah, ah. Ya kalau ente ya. makan nih, belum sekali besar. Ya bukan yang bukan kenyang yang ada. Hmm. Tapi mampet, kalau dan tersedak. Tapi kalau dikit-dikit, kenyang. Alakulihalin. Ya, ala kulli halin fi'lul mudhari'u ma kana fi awwalihi ihdaz zawaidi zawaidil arba'ati. Yajma'uha qauluka anaitu. Ya. Ya, ala kulli hal apa sih, apa sih, apa sih, apa sih Dengan demi dengan demikian ya. Pokoknya ala kulli hal pokoknya. <tuh> <tuh> hal, nah, pokok. Ya. Ya, pokoknya fil mudhari adalah apa yang diawali ada awal awalnya satu awalnya satu, satu, satu di antara satu tambahan, tambahan, satu di antara tambahan yang empat satu, di antara tambahan yang empat yeah. ya terkumpul dalam perkataan anak itu ya yeah. wahdihi hia ala matul uh, mutas ya silat, yeah. arabum yani, al -amsilata. Ya. Dan ini Dan adalah alamat-alamat adalah yang taksil yang tanda ya. yang bersambung Tanda-tanda yang bersambung ya Dan kalian telah Memahami me metahui, contoh contohnya. Contohnya. Ya jadi ini ya. adalah Tanda yang nyambung ya Karena nyambung kan Aku nyambung-nyambung langsung ya Ya sekarang alamat-alamat yang gak nyambung Mau ganti hmm. kak bacanya yuk Ya, siapa namanya? Lutri. Nah, Ustaz. Ya. Walahu alamatun ukhra munfasilatun. Ya. Dan uh, dan bagi film mudhari. Ya. Alamat Walahu dan film mudhari memiliki. Dan film mudhari memiliki tanda-tanda lain yang tidak bersambung. Yang e terpisah. Itu. Jadi tandanya misah ya. Dia misah dari film mudhari. Lanjut ya. Wahiyalam

kata-kata uh, baru uh, dengan <coughs> dari salah satu dari huruf-huruf yang tiga ini maka itu adalah film Gori. Ya. Wahuna ka alamatun ukhra la da'ya li 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 dzikriha. Dan, ah, li dzikriha ya. Ya. Dan di sana tanda-tanda lain yang tidak, apa tanya berulang tidak perlu tidak 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 butuh untuk disebutkan lah tidak ada yang tidak butuh tidak perlu untuk disebutkan, disebutkan. karena karena kita kan masih buta ini nih ya masih ada sih cari cari Ciri, lain ada cuman ini kan kita masih 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 mau tadiin ya atau ya. belum saatnya gitu ya dikit dikit lah sih ya iya kita kemasukan kemasukan nawasib ya kemasukan nawasib yang kemasukan nawasib pasti cuma di ngulore ya. Kemasukan ya. eh apa? kan nawasib basarah. Nanti akan ada babnya. Ada kemasukan huruf ter ada dia kemasukan huruf-huruf tertentu ya. Seperti misalnya kemasukan huruf lam atau huruf lan, itu pasti di ngulore. Tsumma qala al-muallif rahimahullahu taala wa huwa marfu'un abadan. Kemudian mu'alif rahimahullahu ta'ala berkata, uh, wahu, uh, wahu, da, apa, dan marfu selamanya. Ya, dikatakan, mm -hmm. wal mudari'u makana fi awali idil zawa idil arba'i jemua kolak ayat itu, wahu wa marfu'un abadan. Ya. Jadi kalau film mudari itu rofa selama-lamanya. Ya. Jadi film mudari rofa. Kalau film madi, mabni. Kalau fi'il... Mari, Mabni. Kalau mudore? Marfun. Marfu. Kalau amar? Majzum ya. Kalau amar kan wal amru majzum. kan dikatakan eh Al afalu salah, al afalu salah. Satu. Madin wa mudhari'un Amrus. Ya, fal madin maftul akhiri abada. Wal amru majzumun abada. Wal mudhari'u makana fi awwalihi idza zawailil arba'i yajmu'u qauluka ana itu ya. Wa wa abada ya. Abada. Apa, teman -teman, ya apa itu Abadan. Apa? Iya, wa abadan. Ya, dia teman-teman ya? Ya kan bahasa pertama al apa lu salah satu madi nu mudari nu amrun. Pertama madi mudare amr. Tapi ketika penjelasan dia mengatakan fal madi maftun Ahi al abada. Wal amru mazumun abada. Amr dulu. Wal mudari'u maka nafi awali ada zawaidil arba'i ya jumlah Ana itu wa huwa marfuun abada ya. Terus. Jadi film mudhari kalau dia film mudhari ansi kalau film mudhari doang enggak ada apa-apa pastikan dia marfu. Marfu hatta yadkhula alaihi. Nah, sampai ya. Fakullu fakullu fi'lin mudhari'in marfuun Ima ya. imma lafzan wa imma taqdiran wa imma bil harakati wa imma bil hurufi. Dan setiap fi'il mudhari' marfu' Uh, baik lafaz dan atau tak tak takdir atau harokat ya. atau dengan huruf ya nanti kita, ya nanti penjelasan dibaca aja ya kalau pakai takdir gimana harokat gimana harum gimana itu ada ya biar nggak lama ya fal nah. mudari'u marfu'un abadan wa alamatur raf'i sabaqat li anna hadzal kitaba mabniyun ba'duhu ba ala ba'din. Ya. Yeah. Dan fi'il mudhari marfu' selamanya dan tanda-tanda rafa' uh, yang telah berlalu. Lian, uh, karena bahwasanya kitab ini mabni sebagian atas sebagian yang lain. Sebagiannya dibangun atas sebagian yang lain. Atau oh, Sebagiannya okay. dibangun atas sebagian yang lain. Iya, jadi memang saling buku ini saling berkaitan ya. Kenapa dia hmm. katakan sabakat? Karena memang sudah sudah en. sudah lalu sudah dibahas. ya kan, Hasilnya. kita kan waktu itu kan? Dia apa? Di bab, bab, ma'rifat Alamatil i'rab ya bab, ma'rifat Alamatil i'rab apa Pak Ahmad, dom lirafi fi, eh, ya

Den, den, di akhirnya dengan suatu uh, tetapi bahwasanya dia uh, tetapi ini tak akhir dan dirafakkan dengan dhamma muqaddarah. Iya, ah, ya, ini iya. bahas ya. ya itu bermuda tapi dia adalah dia tetap dirafakkan dengan domah tapi muqaddar, ya. Dia dirafakkan dengan mokodar, diasumsikan akhirnya ada domah ya. Jauh. Ya. Ini kan dibilang dikatakan apa? Jadi marfunya bisa lafzon, takdir ya, bisa harakah, bisa dengan huruf, ya. Kalau lafzon jelas tuh ya, Den domah misalnya. Kalau takdiran, takdirnya domah gitu ya. Yeah. Imak bilharaka, bilharaka berarti ya, dia pakai domah. Atau dengan huruf berarti pakai apa? Sama pakai huruf wow. pakai apa? Nun. Tidak wow. eh. ada wow ada wow nun. Eh, enggak ada wow nun. Nun ya. Bukan wau, nun. Coba ya, nun no, ya. Oye, ya terus lanjut. Wa yasubutun. Ya terus. Wa yasalani ittasala bihi aliful ithn alifus aliful ithnaini fala yurfa'u bidhammati walakin yurfa'u bi thubutin nun wal alif fa'ilun. Dan yaf'alani bersambung dengannya alif mus'af musanna Ya. Maka tidak dirafakkan dengan lomah tet dan tetapi dirafakkan dengan tetapnya non dan alif sebagai fail. Apa di sana? Wa amma? Tadi. Hmm? apa di sana ininya kalimatnya wa amma hasbu eh apa ya wa sih bukan hasbu subutun ya iya

Uh, mudhari marfu selamanya uh, zohirnya, bahwasanya hatta hatta al mabni hatta uh, hingga nih mabni marfu wa wa ya wa 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 kata wa 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 sebutannya marfu sama lamanya ya. Kalau kita pakai zohir zohir kata-kata ini maka sampai yang mabni juga marfu ya. Mana? Ada yang mabni enggak? Sebutannya ada yang mabni nggak? <tik> <tik> sebutannya ada yang mabni enggak? Halo. Sebutannya ada yang mabni enggak? Ada ada yang Amir. Alu alunaf alu ya. Alunaf alu Oh, <tik> Bukan. Apa? Mas lupa? Eh, masa lupa? Domir? Domir apa? Domir? Wah. Domir apa? Domir Hunna sama? Hunna. Sama Antunna. Ya Dribna sama Tadribna. Itu kan maaf nih. Kan sudah aja deh. Film ada 14. 7. 7 nya adalah Af'alul. Af'alul Kamsa. 5. 5. Lam Yatasil Biairi. Seon. Dua. Pamni. Saya lupa. Ibu Mudara ada tujuh. Yang Asma'ul Homsanya ada tujuh. Lam Yata Silvia Air ada lima. Pamninya ada dua. Ya. Yang Asma'ul Homsa. Propanya pakai subuh tenun. Lam Yata Silvia Air Ya. Propanya pakai. Lupa. Lam yata Pakai apa rupanya? <laughs> Doma. Kan gak bersamu akhirnya dengan sesuatu. Ya dribu, tadribu, tadribu, adribu, nadribu. Doma. Oke? Okay? Udah ini udah, Kok lupa sih? <laughs> Oke okay, lanjut. Oh

dikecualikan. Ya, dikecualikan ya. Dari perkataan mu'alif bahwa mungkin mudhari marfu selamanya dikecualikan dua masalah. Al-mas'alatul ula idza idza tassala bihi nun bihi nunut taukid. Uh, masalah yang pertama yaitu ketika bersambung dengan nun taukid. Ya. Terus? ya al mas'alatu tsaniyah idza tassala bihi nun nun niswati dan masalah yang kedua ketika bersambung dengan nun niswah fa idza tassala fa idza tassala bihi nun at-taukid shadidatan aw khafifatan dan ketika bersambung dengan nun taukid apa keras atau ringan <laughs>

dan khfifatan yaitu tidak bertashid. Ya. Yeah. Sara mabniyan ala al fathi wa idza attasala bihi nunun niswati sara mabniyan ala as-sukuni. Yeah. Jadilah mabni atas fathah dan ketika bersambung dengan nun niswah maka jadilah mabni atas sukun. Ya. Yeah. Misal oh. misal اتصاله بنون النسوة قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة يا. هيا يتربصن فعل مضارع آخره صاد ولم يرفع لا لاتصاله بنون النسوة Walam yurfa لِتِصَالِهِ بِنُونِ niswati. Iya. Yeah. Kita robasna Akhirnya uh, sod. Dan tidak dirofakkan karena bersambung dengan nun niswah. Yeah. Ya. Allah wa firman, hmm. wala fi bihi nunun niswati, lam maka bersambung dengannya juga nun niswah. dan uh, ini karena tidak ini tidak, karena tidak. Karena itu ya dan dan karena orang arab itu, orang arab ada ada wali wali hada ada wali zalika ya? Kalau kita kan oleh karena itu semua enggak ada oleh karena ini. <laughs> walihada oleh karena itu ya. <laughs> dan, oleh, oleh, karena itu tidak disandapkan dengan fakta. Jadi walihada artinya oleh karena itu. Oleh karena, karena, karena itu. Kalau <laughs> sekarang walihada karena ini, karena ini. Kita ada enggak karena-karena ini? Ada nggak karena ini? Kalau baca, ada nggak karena ini? Oleh karena ini, maka oleh karena ini. Ah, ada nggak? Saya pernah dengar nggak orang ngomong. Oleh karena ini, maka kita harus ada nggak orang ngomong oleh karena ini? Ada, ada, gak ada kan? Belum pernah dengar lah. Kalau <laughs> Arab ada ya, wali hada tuh oleh karena ini. Ada. Kenapa nggak wali zalika itu? Tapi ada. ada ya, ya? Kan dekat sini tuh. Oh. Iya, <laughs> iya. Ayo. Ayo. Oh, dan... من... وقال تعالى إلا أن يعفونا <applause> إلا أن يعفونا يعفونا اتصل بدون النسوة ولهذا بني على السكون يعفونا برسامن دون النسبة مبني على السكون Ya, ya, ya. Oke, oke. cukup, cukup ya. Sebenarnya ini adalah ujiannya orang orang cerdas atau ujiannya orang yang banyak ilmu dalam dalam membuat sebuah tab ya atau menjelaskan sebuah perkara. Paham ya? Jadi menjadi ujian bagi orang yang berilmu ketika dia menjelaskan satu perkara atau menulis sebuah kitab. Itu aja dia udah mewanti-wanti dirinya Agar jangan ber, jangan banyak-banyak, tapi akhirnya banyak yang hari ini, mudore yang Ya enggak, Ya enggak, yang kan? enggak, ya, ma ya. Ya. yang matanya yang enggak, yang enggak, yang enggak, yang enggak, yang enggak, yang yang enggak, yang 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 alhamdulillah dapat banyak ya, tapi bagi orang yang nalarnya kurang ya, kelol dan <gifat> ya, semoga Allah memberkahi ilmu ya. Antum habiskan hidup antum buat baca kitab Sayyidin, belum tentu habis itu. Jadi jangan-jangan yang akan habis umur ente duluan. Ya. Jangan-jangan yang bakal habis adalah ilmu antum duluan. Saya sama teman-teman ini baca kitab apa? Sama teman-teman baca kitab tauhid. Apa kau lulu saya kitab tauhid? Udah berapa tahun baru kita baca itu? Wah, puluhan tahun. Enggak oh, puluhan tahun sih. Sudah lama ya? Belum selesai selesai. Sudah lama ya. Terus saya bilang bahwa umurnya Syekh apa kitabnya Syekh lebih panjang dari umurnya. Dan umur kita umur kita sepertinya nggak bakal cukup buat menghatamkan karya-karya Syekh Utsaimin ya. <tuh> Karena dia ada dalam berbagai disiplin ilmu ya. Semoga kita bisa ambil Insya Allah ya. Ini kita jurniah di awal Allah ya kita konsisten ya sampai konsisten kita baca kitab terus menerus kita beliau insya Allah ya. Sallallahu <tell> wasallam ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu Ya ada apa? Ya. Kenapa? Kenapa? Enggak tadi yang nuniswah itu uh, barangkali ini dijelaskan agak lupa ini yang nuniswah. Kalau contohnya kan ya tarobasna yaktumna yaitu, sama. Iya, domir 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 apa? Ya. Domir Domir Antuna. Domir Huna sama Domir Antuna. Oh dua itu ya. Tuna, iya. Kenapa ini? itu. Abdi. Abdi ya. Dia Abdi bisa karena Domir Huna Antuna bisa bisa karena bersambung dengan Nun Nuntokit ada dua, ada Hafi pada Taki Ya atau siapa ya. Ini ya. yang Yafuna juga disebut Nunespa juga itu. Iya kan dia Domirnya itu. Domirnya. Huna. domirnya Huna juga. Oh iya Huna ya. Nah, ya. Nah, ya. Cukup ya. Cukup, cukup.